kemudian juga apa kendala di dalam hal untuk mengembangkan saya gitu dan cepat-cepat saya. Jadi gini, itu real kalian sampaikan ya. Karena kalau nggak real kalian sampaikan, karena tidak. BUMD ya, BUMD ini seperti rasa BUMN ya. Batam itu bisa menyumbang loh, KPAD mereka itu bisa sampai 250 miliar ya. Kita gak usah seperti itu lah, udah 5-5 miliar aja. 5-5 miliar gak usah kita apa namanya. Tapi kalau bapak ibu semua punya pemikiran sama mengembangkan ini semuanya, jangan ada aneh-aneh, jangan ada macam-macam. Kali 4 200 mobil kita ada 10.000 yang terdaftar, saya kira lebih dari situ. Berarti dibutuhkan 10.000, berarti harus dibutuhkan dia 8 titik ya, atau 7 titik. Tetapi mungkin ada beberapa nanti yang bisa supaya JAS lebih efisien, mungkin ada teknologi-teknologi baru di dalam uji kalibrasi ini supaya semua nanti terintegrasi juga nanti di Simalu Masal uji kiri ya. Kita lihat nanti, sudah saya suruh dari Pak Kadis supaya membuat konsep lah, mana plan bisnisnya tempat uji kalibrasi ini supaya ada tersebar seluruh Indonesia, seluruh di Malungun ini. Artinya dalam waktu dekat ini beroperasi, Pak Bupati? Ya harapan kita kalau bisa besok. Okay. Tapi kan okay, harus ada proses yang harus kita lewati. Okay. Saya dengar tadi ada untuk peningkatan tempat di Malungun. Jadi apa, apa ini? Jadi. Jika ini beroperasi, jadi akan meningkatkan tempat. Jadi. Jadi. Gimana kira-kira Pak Bupati ini? Udah pasti. Ya. Kalau di tempat lain, mungkin ya teman-teman media lebih paham lah, si antar yang berdekat lah. Nah ini kan Pak, mohon izin Pak dikit Pak, ini kan kita tahu si Malungun ini kan luas, artinya kan lokasi di sini kan jarak tempuhnya kalau dari bawah sana pasti. Jadi sebenarnya kan udah ada beberapa titik yang sudah lama direncanakan ya, ada di Jalan Asahan. Nah kita ke depan melihat teritorial si Malungun ini ya minimal ada 5 lah ya. Gedung Cekir? Iya. Harus ada jenis, karena kan masyarakat kita kan jauh-jauh, nggak mungkin gara-gara hanya uji kir dia datang hanya ke raya. Ya harus kita buat supaya bisa masyarakat juga jangan terganggu.